Semoga cuaca pada hari ini. Thank you, gang. Thank you, gang. Pura sihat. Salam selamat tahun baru 2022. So assalamualaikum sempena 1 hari bulan 1 2022. Hari ini tim Halo Telco, tim Halo Prihatin dan juga Bos Syuket, kita berada di rumah Halo Prihatin. Dan hari ini juga adalah hari pertama, sebenarnya hari pelancaran tim Halo Prihatin bersama rumah Halo Prihatin. Okey, tema untuk hari ini sebenarnya daripada tim HQ adalah berkain pelekat lah. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada penaja-penaja untuk rumah Halo Prihatin. Yang seterusnya kita nak ucapkan juta terima kasih kepada seluruh pengguna SIM card Halo Telco seluruh Malaysia, sebab tertubuhnya dua rumah Halo Prihatin yang kita ada, satu di Ceras Kajang dan satu di yang baru dirasmikan hari ini di Johor Pasir Gudang, adalah sebahagian daripada hasil sumbangan anda semua pengguna SIM card Halo Telco dekat luar sana. Okey, so jom kita tengok, saksikan sekitar program untuk hari ini. Ini menu yang paling best lah. Kita ada wak bis kambing. Ya. Iya. Padu Pak Ha. Okey. Okey, so tadi kita dah tengok jodoh yang ada dekat luar tadi. Okey, lepas tu sekarang kita masuk kat dalam. Ni adalah sebahagian daripada kawasan depan rumah Halo Prihatin Johor. Lepas tu kat dalam ni kita ada stall Port Halo Lepak. Kita ada Farhan, tetamu jemputan kita pada hari ni. Ya, ya Allah. Pan, ni ada apa ni Pan kat sini Pan? Ada macam-macam kuih. Ramai-ramai yang bagi. Ramai yang bagi. Alhamdulillah. Terima kasih lah. Ni semua ni daripada mana Kak? Semuanya daripada seller-seller area Pasir Gudang Johor Bahru. Okey kan, jangan support kita sebab kita pun selalu support dia orang. Okay, kan jangan selalulah buat-buat benda macam ni. Memang sentiasa support menyapot. Oh, alhamdulillah, baik, terima kasih. Kita doakanlah semua seller-seller yang bagi sumbangan dekat kita ni dimurahkan rezeki, amin. Dapat anak soleh soleha, keluarga yang sakinah. Amin, amin, insyaAllah. Dalam muk sarapan ni sebab masih lagi pagi. Dah lebih berodah, sudah tengah hari. Dia kena nasi dalam panu. Yang pada baru sampai tu masih masuk ke dalam ni. Sebelah ni kita ada air, pelbagai jenis air yang ada. Nampak kalau boleh tengok, tengok sana, okey. Nampak ramai yang pergi ambil. Jom, okey, jom kita pergi belakang pula, kita tengok tempat lain. So dekat belakang ni, dekat belakang ni kita ada orang untuk base selfie. Kalau boleh tengok situ, sumbangan pengguna Halo Telco. Ni tempat lepak lah kiranya. Lepas tu kat bawah ni ada ikan telepia. Kita nak ucapkan selamat hari lahir, hari ulang tahun kelahiran kepada Tuan Ben dan juga Sirajuddin. Allah selamatkan Ben dan Sirajuddin. Allah selamatkan kamu. Sama-sama. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Datuk Cik Zakaria bin Muhammad Salim, Adun Kawasan Dewan Undangan Kawasan Perman. Malam ni kita ada acara. Okey, lepas kita bagi tepukan kepada Yang Berhormat Datuk Cik Zakaria yang telah pun melakukan perasmian rumah tahfiz Halo Prihatin anak-anak yatim dan fakir Johor. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucap syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnia-Nya pada tengah hari ini kita dapat bersama-sama, iaitu dalam rasmian rumah Tafiz Anak Yatim di Bukit Dahlia. Syukur alhamdulillah pada penaja Cik Sakit Cik Sukit. Kawan lama dengan Cik Sukit ni, dia daripada macam-macam bisnes yang dia buat. Last kat mana dia pergi, rumah Allah juga yang dia pergi. Dia cari dia pengakhiran dia, pengaliran segala rezeki, mencuci segala rezeki. Inilah kita membantu anak-anak yatim. InsyaAllah kita tengok dengan sumbangan-sumbangan, kita tengok yang sikit-sikit bagi kepada anak-anak yatim. Jadi saya rasa terhiri hati. Jadi saya pun nak bagi sumbangan juga. Jadi saya iri hati dengan sikit-sikit dan cemana-cemana. Jadi dengan ini saya nak mengumumkan, saya memberi peruntukan, peruntukan kepada Adun Permas sebanyak RM10,000. Saya ucap terima kasih kepada Cik Sukit lagi sekali. Kerana berjaya kita tengok dalam program ni, orang kata bukan senang kita nak, Allah nak bukakan hati seseorang tu untuk orang kata untuk berbakti kepada apa di jalan yang kita orang kata saluran pengaliran segala pahala-pahala yang kita tak nampak sebenarnya. Alhamdulillah, terima kasih lagi sekali. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada The Big Boss kita memberi hadiah kepada ayah. Kau panah hatiku, tangis dan tawa semuanya. Itulah perjuangan seorang ayah yang menjaga anak dari mulai kecil sehingga dewasa. Untuk melihat, kita saksikan pada petang ini kisah di antara anak dan ayah dan ibu. Hari ini saya diajak kereta kepada ayah saya. Sebab ketika dulu saya selalu pinjam kereta ayah. Dan kali ini saya balas budi balik. Inilah. Ini pun hadiah daripada wife saya juga. Yeah. Anak yang hebat. Anak yang hebat, ya betul. Dia Allah, ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjaga. Satu, dua, tiga, cheese.